أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنين مِنَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَالُهُمْ فَإِنَّ فمن ابتغى ذلك فأولئك وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَنَعٍ Hola الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li Bacalah Al-Qur'an maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca esok hari akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Zuri yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Indonesia. Saat ini pemirsa semua masih semangat Yeah. Masih kuat? Yeah. Masih siap mendengarkan tausiah? Yeah. Kita saat ini akan mendengarkan penjelasan tafsir dalam surah Al-Mu'minun. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustadz Yofi Nurdiansa. Kepada beliau dipersilahkan. Silahkan guru. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air turbin menggerakkan turbin. Air hujan adalah berkah. Luar biasa ini Masjid Al-Awwabin, jemaahnya kompak soleh-soleha. Alhamdulillahi wa والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. wa ala alihi wa ashabihi wa ala nahjihi ila qiyamah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di masjid yang mulia ini kita niati untuk ngaji diri evaluasi dan memperbaiki diri wasilah dengan ada acara program dari Cahaya TV Bapak Ibu pantengin terus iNews TV Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjunan alam Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in. Dan semoga sampai pada kita selaku umatnya yang cinta dan setia akan ajarannya. Bapak, Ibu, jemaah sekalian bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Mudah-mudahan sehatnya Sehat fisik, sehat pesak Sehatnya, sehat lahir Sehat batin Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin Pemirsa iNews TV dimanapun berada Insya Allah kita akan membahas surat Al-Mu'minun satu surat yang luar biasa ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa Allahumma zidna ya Allah tambahkanlah kepada kami jangan kurangi keberkahan kepada kami ya Allah muliakanlah kami kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ungzila alaiya ashro ayatin diturunkan kepadaku sepuluh ayat turun surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sampai ayat 11 yang tadi dibacakan oleh Qari. Ini sanjungan pujian yang luar biasa. Qad aflahal mu'minun sungguh nyata telah bahagia beruntung sukses orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata orang yang bahagia, orang yang sukses, mohon maaf, dalam Islam tidak tergantung harta, pangkat, jabatan, bukan hanya itu. Tapi ketika harta, pangkat, jabatannya diberengi dengan keimanan, inilah sebaik-baik hakikat kebahagiaan. Sehingga dalam surat ini dijelaskan bagaimana ketika orang-orang yang beriman, nanti di akhirat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga yang abadi. Surganya bukan surga biasa, surga para nabi dan para rasul. Al Firdaus surga yang paling tinggi. Setelah itu dijelaskan bagaimana ciri dan sifat-sifat orang-orang yang beriman sehingga kita insya Allah Bapak Ibu berkumpulnya kita di sini insya Allah adalah isyarat mudah-mudahan kumpulnya kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbi. Ibu sudah siap masuk surga? Sudah siap belum, Bu? Sekarang atau nanti? Katanya siap tapi nanti Ustaz gimana? Entar dulu. Oh, dulu. <laughs> Urusan belum kelar katanya ya, Masya Allah. Ada enam sifat dalam surat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un yaitu orang-orang yang dalam salatnya mereka khusyuk fokus ingat hanya kepada Allah Subhanahu Jangan sampai begitu Allahu akbar. Ya Allah, kunci mobil di mana? Ya Allah suami nanti pulang makan apa? Ya Allah harga sembako sudah turun belum? Allahu Akbar tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullah. Kok sudah beres lagi ya Allah? Ah udahlah ya Allah terima aja. Astagfirullahaladzim. Bagaimana salat yang seperti ini bisa menaikkan iman kita kepada Allah? Arti khusyu apa? Mustahdiron qalbahu amam Allahi azza wa jalla menghadirkan hatinya, mengkondisikan fisiknya, sebelum sholat pastikan wudhunya benar. Ketika sholat mengangkat memahami apa yang dibaca, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau sudah lisan kita mengucapkan Allah yang maha besar, Allahu Akbar, hati kita membarengi dengan keyakinan. Hanya Allah yang maha besar berarti yang lain kecil Bapak Ibu. Masalah kecil, problematika kecil, rumah kita kecil, kendaraan kecil, uang kita di bank kecil, hutang kita Banyak. <laughs> kecil, insya Allah. Aduh. Eh, <laughs> yang hutangnya besar semoga lunas. lunas. Amin. Yang aminnya kenceng itu hutangnya gede kan? Mana orangnya? <laughs> Bapak-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Khaliqus Samawati wal ar. pencipta langit, pencipta bumi. Apalah artinya kita bumi saja tidak kelihatan ketika kita lihat dari teropong galaksi yang masya Allah tujuh lapis langit dan bumi. Oleh karenanya khusyuk ketika sholat ya Allah kita memohon kepada Allah pastikan kita merasa kita senantiasa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lagwi aridun. Hindari awas. Hindari perkataan yang sia-sia. Itu yang kedua. Karena pastikan kita bermanfaat. Apa yang kita lakukan. Apa yang kita ucapkan insya Allah. Yang ketiga senantiasa mereka menunaikan zakat mereka yakin harta yang dititipkan kepada mereka adalah dari Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya dikeluarkan di jalan Allah tidak akan habis yakin harta yang dikeluarkan di jalan Allah yang keempat Bapak Ibu li Mereka menjaga harkat derajat kehormatan aurat mereka menjauhkan diri dari maksiat dari zina naudzubillahimin yang kelima وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ Mereka menjaga amanah dan mereka menjaga janji-janji mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang amanah dan senantiasa menepati janji insya. Yang terakhir, yang keenam, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diawali tadi dengan ciri yang pertama salat maka yang terakhir pun cirinya adalah salat hum ala salawatihim mereka menjaga salatnya bukan hanya husu dalam salat selesai husu sudah tidak salat tapi terus continue sampai akhir hayat di kandung badan wala tamutunna illa wa antum muslimun Masya Allah, barak Allah, barak Allah, terima kasih guru Yofi yang telah menjelaskan surah Al-Mu'minun ayat 1-11 Begitu luar biasa, begitu dalam, insya Allah mudah-mudahan pemirsa semua paham Amin ya robbal Udah faham belum bu? Amin. Salah satunya ciri orang yang bahagia itu khusus sholatnya nah. Ada yang sholat mikirin utang, ada? Nah. Mana orangnya? Ada yang mikirin seragam ada? Ya. Mana orangnya? Ayo maka kalau dia pengen beruntung jaga dalam khusus ketika so ya. sholat. Terima kasih guru Masya Allah luar biasa. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Hasbi. Jangan kemana-mana tetap di Cahaya Hati Indonesia.